seluruh modalnya, kemudian pas juga dia tidak bisa panen, itu kan harus dipikirkan. Bagaimana misalnya kalau rakyat gagal panen, tidak ada yang mencari. Nah kemudian artinya bahwa ke depan harus juga dibuat asuransi bagi seluruh para petani di Jawa Barat agar ada asuransi gagal panen. Yang kedua, nelayan. Nelayan kalau pada musim angin barat, istilahnya, mereka nggak bisa melaut. Akhirnya mereka pinjam hutang kanan kiri dan ketika nanti dia jalan melaut lagi, hutangnya sudah banyak. Itu juga harus ada asuransi pajak tik sebagai nelayan. Jadi konsep-konsep ini harus pernah ngomong, diem gitu loh. Sehingga menjadi masyarakat yang patuh. Nah yang patuh itu harus mendapat prioritas. Hari ini kan kita memperhatikan yang teriak aja. Yang teriak dikasih, yang teriak dikasih, yang gak pernah teriak tidak pernah dikasih. Kemudian tingkat kesejahteraan aparatur desa. Itu rata-rata ada yang dapat 50 ribu loh per bulan. Kadang, dan diberikannya 6 bulan sekali. Bayangin aja, kepala desa itu masih ada 1,5 juta. Masih diberikannya 6 bulan sekali. Mereka tiap hari harus melayani publik. Sehingga gajinya harus dibikin standar. Saya di Purwakarta misalnya gaji kepala desa sudah 5 juta. Gaji RT sudah hampir mencapai 1 juta dalam setiap bulan. Dan itu dibikinnya bulanan, bukan lagi 3 bulan sekali. Nah, ini harus segera dirubah. Kita ini selalu, negeri ini yang bersifat tidak adil. Mereka yang ikhlas bekerja, itu mendapatnya porsinya kecil banget. Mereka yang nggak ikhlas, mendapat porsinya besar banget. Ini yang harus segera dirubah dalam manajemen pengelolaan keuangan yang berbasis pedesaan. Jadi, saya mengedepankan bahwa manajemen keuangan itu harus berbasis pedesaan. Karena Jawa Barat itu terdiri dari desa-desa. Nah, kalau kota itu kan sudah ada yang bangun. Kota juga, hotel-hotel ada yang bangun investor. Apartemen ada yang bangun investor. Taman-taman hiburan ada yang bangun investor. Kemudian taman-taman rekreatif ada yang bangun investor. Saya tanya kalau desa yang bangunnya siapa? Gitu loh. Nah ini kalau yang bangunnya siapa? Yang kalau investor kan jarang bangun desa. Nah sekarang waktunya anggaran itu nggak numpuk di kota. Harus distribusikan ke desa agar mereka mendapat investasi dari pemerintah yang baik. Sarana prasarana pelayanan kesehatan. Kalau sakit masih ada yang ditandu karena masih ada jalur distribusi transportasi darat yang tidak tercapai. Jangankan punya ambulan, punya dokter aja nggak punya. Gimana caranya ini diselesaikan sehingga pusat-pusat pelayanan publik harus berbasis pedesaan. Kalau di kota nggak usah lagi dibangun yang banyak-banyak lagi, orang rumah sakit swastanya sudah banyak. Kemudian klinik-klinik juga sudah banyak, di desa siapa yang memiliki? Nah, kita harus sudah mulai pembangunan berpihak ke desa. Nggak ada kata lain. Apakah dengan demikian Anda juga akan mengatakan bahwa ketika nanti diusung dan kemudian menang, Anda akan menggeret investor-investor untuk membangun desa bersama Anda? Sekarang begini, jangan menggeret investor membangun desa. Karena juga kalau kebanyakan investor ke desa, orang desa habis. Mereka kehilangan habitatnya. Yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur desa dengan baik dengan anggaran negara. Jangan ngandelin lagi anggaran dari luar. Karena anggaran negaranya cukup. Jawa Barat itu memiliki anggaran 33 triliun. Desanya 5.962. Artinya kalau rata-rata 1 miliar aja, cuma 5.962 miliar. Kecil. Gitu loh. Kalau anggarannya dikelola dengan begitu 1 miliar. 1 miliar itu investasikan aja, jangan langsung dipakai. Kali 5 tahun, dividennya misalnya kita dapat nanti 20%. Maka nanti dalam 5 tahun ke depan, desa mandiri itu bisa dapat hidup dengan 1 miliar per tahun tanpa harus disubsidi. Itu gaji RT-nya bisa 1,5 juta itu. Wow, keren. Ini artinya ketika misalnya nanti masyarakat sudah mulai merasakan kenyamanan ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, artinya dengan senang hati dan lapang dada Anda menerima dukungan dari masyarakat yang pada hari ini datang ke kantor bupati mendukung Anda untuk maju pilgub. Ya, 2018. Siap. Jadi Jabar 1 siap. Tanggal 27 Juni. 2018. Seluruh masyarakat Jawa Barat siap mendukung Kang Deddy. Siap. Yes. Harus menang, siap. Dari rahim Ibu Pertiwi diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Dulu kita pernah bersama.
jalan di sini. Siapa yang mau bangun puskesmas rawat inap? Siapa yang mau mendatangkan dokter kunjungan? Enggak bisa, kecuali pemerintah.